Balado ikan teri, melanding. Bismillah, halo teman-teman, semangat, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, oke. Di sini aku bakal buat sambal balado melanding. Pertama aku oris dulu melandingnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan cap keriting, cabai merah besar, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Garam mengandung natrium dan sodium. Garam dalam jumlah sedikit dibutuhkan untuk mengatur kandungan air dalam tubuh. Jika berlebihan, garam dapat menyebabkan hipertensi hingga stroke. Garam sudah jadi bagian makanan manusia sejak ribuan tahun lalu. Ulek-ulek sampai halus. Masukkan penyedap rasa. Sekarang lanjut goreng ikan terinya yang sudah dicuci. Kita baca dulu kata-kata ya supaya tidak jenuh guys. Kata-kata dari Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah Al-Cihema. Orang tua kita itu adalah tiket surga yang paling dekat pada kita, yang paling murah, yang paling mudah. Angkat dan tiriskan. Ini dia, aku kasih tahu manfaat petai Cina. Beberapa manfaat dari petai Cina untuk tubuh antara lain adalah meringankan derita psoriasis, analgesik, pembunuh cacing, menjaga kesehatan kulit, anti kanker. Manfaat ikan teri untuk kesehatan, meningkatkan kesehatan jantung. Kandungan asam lemak omega-3 dan selenium pada ikan teri bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit jantung. Mencegah penyakit tiroid, menjaga kesehatan mata, mencegah Alzheimer. Siapa sangka, meski berukuran kecil, ikan teri membantu menjaga tulang tetap kuat. Hal itu karena ikan teri kaya akan kalsium dan fosfor yang baik untuk kesehatan tulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.